Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira amma ba'du. Ayyuhallahu wa talibat ahlan wa sahlan bi hudurikum fi hadhihi al-fursah at-thayyibah. Nahnu insyaallah nata'allam jama'atan min mada fikih fil fasli tasih. Qabla an nabda bi hadhihi al-fursa, ta'al nabda bi naqra basmalatan wa du'a. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين. طيب أنا sekalian yang pasan sayangi, kembali dengan bahasan di pembelajaran fikih kelas 9. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran fikih di semester genap tahun ajaran 2020-2021. Materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang Ariyah dan Wadi'ah. Aria dan Wadi'ah. Submateri yang akan kita sampaikan anak-anak sekalian, yang pertama berkaitan dengan pengertian aria, kemudian yang kedua dasar hukum aria, dasar dan hukum aria, kemudian yang ketiga rukun dan syarat aria, yang keempat macam-macam aria, yang kelima hak dan kewajiban mu'ir dan musta'ir, dan yang keenam hikmah aria. Untuk kali ini insyaallah kita akan bahas tentang aria saja. Pekan selanjutnya kita akan bahas tentang wadi'ah. Kita bahas yang pertama anak-anak sekalian tentang aria. Aria secara bahasa yang berasal dari bahasa Arab yang berarti pinjam meminjam. Aria artinya pinjam meminjam. Sedangkan secara istilah, aria adalah akad, ya, akad berupa pemberian manfaat suatu benda. Yang benda tersebut adalah halal zatnya dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan, dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Ya, jadi pemberian seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan. Orang yang meminjam mengambil manfaatnya, sedangkan orang yang meminjami mengambil apa? Mengambil pahalanya, karena dia memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Jadi pasang ulangi, pemberian manfaat dari suatu benda yang diberikan kepada orang lain dan orang lain memanfaatkan benda tersebut tanpa ada imbalan. Tidak ada imbalan, tapi ada syarat dan ketentuannya. Nanti kita akan bahas. Dasar dan hukum aria. Apa yang menjadi landasan kita bisa pinjam-meminjam? Kita dianjurkan untuk pinjam-meminjam. Yang pertama dalil dari Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pengusaha. Kita memberikan pinjam kepada orang lain, meminjami barang kita atau uang, maka yang kita lakukan adalah tolong-menolong
menolong kebajikan dan takwa, dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah pinjam meminjam tadi. Kemudian dalil yang kedua berkaitan dengan ariyah, yakni pinjam meminjam, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi atau Turmudi. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Al-ariyatu mu'addatun wa ra'imun gharimun." Yang artinya pinjaman itu wajib dikembalikan. Al-ariyat sini adalah pinjaman. Pinjaman itu wajib dikembalikan, dan orang-orang yang menanggung sesuatu harus membayar. Jika pinjaman tersebut dia merusaknya, maka dia harus menggantinya. Dia harus menggantikan jika dia merusaknya dengan sengaja. Kemudian hukum asalnya ariyah ini adalah mubahnya boleh. Jika ada orang yang datang misalkan meminjam barang kita, kita enggak beri barang kita juga enggak masalah, tidak berdosa. Karena hukum asalnya adalah mubah boleh. Tetapi dia bisa berubah hukumnya tergantung niatnya. Ya, tergantung niatnya. Jika kita memberikan pinjaman, misalkan ada orang yang datang meminjam barang kita, kemudian kita berikan barang kita untuk digunakan, ya, kita meminjami barang kita, kemudian kita niatkan agar mendapatkan pahala, maka niatnya adalah sunnah mendapat pahala. Niatnya adalah menjadi sunnah, hukumnya menjadi sunnah jika diniatkan untuk mendapatkan pahala, mendapatkan pahala. Tetapi jika ada orang yang sangat membutuhkan, yang berkaitan mungkin dengan nyawa, misalkan di rumah kita ada mobil, ya, kemudian ada tetangga kita sedang kesakitan, ya, apa namanya, mengalami sakit yang sangat parah, kemudian dia harus segera ke rumah sakit, maka pada saat itu ketika ada tetangga yang meminjamkan barang kita, meminjamkan mobil kita, maka kita wajib untuk meminjami, memberikan pinjaman berupa mobil untuk digunakan ke rumah sakit. Nah, pada saat tersebut, anak-anak sekalian, hukumnya sudah berubah menjadi wajib. Kita berdosa kalau kita tidak memberikan pinjaman berupa mobil tersebut, ya, untuk digunakan, dibawakan pasien ke rumah sakit. Itu yang kedua, ya. Yang pertama tadi sunnah, yang kedua menjadi wajib, yang ketiga bisa menjadi haram. Misalkan ada seorang yang datang meminjam, misalkan meminjamkan apa namanya rumah atau kamar, ya, digunakan untuk minum-minuman khamar, ya, dan lain sebagainya, maka kita nggak boleh memberikan pinjaman rumah kita, meminjamkan kamar kita, atau meminjamkan peralatan apapun yang digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini haram hukumnya kita memberikan pinjaman. Ya, haram hukumnya kita memberikan pinjaman. Ada seorang yang datang misalkan mau meminjam pisau, kita tanya, pisau untuk apa? Saya mau bunuh si fulan misalkan. Itu tidak boleh diberikan, haram hukumnya. Ketika kita memberikan barang pinjaman kita tapi digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum asal ariyah atau pinjam di sini adalah mubah atau boleh, dan akan berubah hukumnya tergantung niat dan situasi. Rukun ariyah yang harus ada ketika terjadinya akad ariyah, ya, yang harus ada ketika terjadinya akad pinjam meminjam. Yang pertama adanya mu'ir. Mu'ir di sini, anak sekalian, adalah orang yang meminjami, pemilik barang. Sekali lagi, mu'ir adalah orang yang meminjami barangnya atau pemilik barang. Yang kedua adalah adanya musta'ir, orang yang meminjamkan, para peminjam, ya, yang meminjam barang disebut dengan musta'ir. Kemudian yang ketiga adanya musta'ar. Musta'ar adalah barang pinjaman. Barang apa? Pinjaman. Yang keempat adanya batas waktu pengembalian. Adanya batas waktu pengembalian. Yang kelima adanya ijab kabul, adanya akad. Saya misalkan saya pinjam barang yang baik, saya berikan barang untuk digunakan, itu namanya ijab kabul. Kemudian apa syaratnya agar ariyah pinjam meminjam menjadi sah? Yang pertama, baik mu'ir maupun musta'ir, baik pemberi pinjaman maupun peminjam, harus mampu berbuat baik terhadap barang, harus mampu berbuat baik terhadap barang yang dipinjami.
Yang kedua, barang milik mu'ir sendiri, barang milik peminjam, apa namanya, barang milik yang meminjami itu sendiri. Yang memberikan pinjaman itu adalah barang miliknya sendiri. Jangan sampai ada teman yang datang, apa namanya, minjam barangnya, tapi barang tersebut milik orang lain. Gak boleh diberikan pinjaman kepada orang lain. Ya, harus barang milik sendiri. Kecuali kalau sudah ada persetujuan dari orang lain. Yang ketiga, musta'ir mampu menjaga barang pinjaman. Yang peminjam, musta'ir itu peminjam, harus menjaga barang pinjaman. Gak boleh dilalaikan, ya, gak boleh dirusaki, ya, gak boleh ditelantarkan. Dan ia hanya mengambil manfaatnya saja. Gak boleh berlebihan ketika menggunakan barang. Kalau dia menggunakan barang untuk, misalkan saya pinjam motornya, mana? Misalnya mau ke Lawang misalkan. Ya sudah, motornya hanya digunakan ke Lawang saja, nggak boleh digunakan untuk yang lainnya. Jika akadnya seperti itu. Berbeda kalau dia, saya mau pinjam motor, mau kemana-mana seharian, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau dia pinjaman, meminjam motor hanya dengan alasan ke Lawang misalkan, maka dia harus menggunakan motor tersebut hanya ke Lawang saja. Tak boleh ke yang lainnya. Yang keempat, adanya manfaat dari barang yang dipinjamkan. Ada manfaat dari barang yang dipinjamkan. Barang yang tersebut ada manfaatnya. Kalau barang yang tidak ada manfaatnya, tidak sah pinjam-pinjam. Yang kelima, mengembalikan jika pinjam, waktu pinjaman itu sudah habis. Waktu meminjamnya sudah habis, maka wajib dikembalikan. Misalkan saya pinjam motornya nanti sore jam 3 sudah dikembalikan, maka harus bertanggung jawab, ya. Harus punya usaha agar sebelum jam 3 atau pas jam 3 harus sudah dikembalikan. Gak boleh berlebihan, sampai malam pun gak boleh, sudah menyalahi akadnya. Kemudian berikutnya, anak-anak sekalian, macam-macam ariyah. Ada beberapa macam ariyah, ada dua. Yang pertama ariyah mutlak, dan yang kedua ariyah muqayyad. Ariyah mutlak artinya meminjam barang tanpa batas tertentu. Ya, misalkan ada teman dekat nih, Ahmad, misalkan Ahmad saya pinjam saya pinjam bajunya, saya mau pakai, silakan dipakai, terserah kamu. Mau mengembalikan kapan saja terserah kamu. Tidak ada perjanjian tertentu, maka ini namanya ariyah mutlak. Jika dipakai kapan saja, dikembalikan juga terserah kamu kapan saja. Ini namanya ariyah mutlak. Yang kedua, ada namanya ariyah muqayyad, terikat adanya perjanjian tertentu. Ya, misalkan saya boleh nggak pinjam baju kamu, boleh dengan syarat kamu harus mengembalikan tanggal sekian. Dengan syarat kamu harus menjaganya, dengan syarat begini-begini, dengan syarat begini-begini. Itu namanya ariyah muqayyad, pinjam-meminjam yang ada keterikatan, ada perjanjian tertentu. Kalau bedanya dengan mutlak tadi, tidak ada perjanjian. Begitu ya anak-anak sekalian. Jadi macam-macam ariyah, ada ariyah mutlak dan ariyah muqayyad. Kita lanjut. Hak dan kewajiban mu'ir yang memberikan pinjaman. Hak dan kewajiban apa saja? Yang pertama, memberikan barangnya dengan ikhlas. Karena kita tahu ketika orang yang memberikan barangnya di ikhlas untuk digunakan, maka dia akan mendapatkan pahala. Dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa, memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, barangnya bersifat tetap dan dapat memberikan manfaat. Ada barang yang bersifatnya tetap, tidak habis dipakai, tetapi barangnya tetap ada dan bisa memberikan manfaat. Yang ketiga, tidak didasarkan atas riba. Tidak boleh memberikan barang, baik kamu pakai ini tapi kamu harus bayar gini-gini, itu tidak boleh. Namanya akad pinjam-meminjam, tidak boleh mengambil kemanfaatan kepada orang yang meminjam barang kita tidak boleh mengambil manfaat. Harus bayar sekian, itu tidak boleh. Karena akadnya adalah akad pinjam-meminjam, bukan sewa-menyewa. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban musta'ir, orang yang peminjam, ya, para peminjam, kewajiban apa saja yang harus dilakukan. Yang pertama, memelihara, ini yang terpenting. Gak boleh barang tersebut bukan barang milik kita,
Jadi anak-anak ketika meminjam barang orang lain, maka harus wajib memelihara benda tersebut. Gak boleh dirusaki, gak boleh terledor. Ya, harus punya penerusan tanggung jawab. Yang kedua, mengembalikan barang tepat waktu. Kalau waktunya habis, segera kembalikan. Jangan menunda pembeliannya. Kemudian yang ketiga, jika ada biaya yang ditanggung, maka harus mengeluarkan biaya sendiri oleh peminjam. Ya, misalkan pinjam motor, tapi kan motor itu butuh bensin. Jika motor ingin jalan kan harus bensin, maka biaya bensinnya ditanggung oleh peminjam tersebut. Kemudian yang terakhir adalah hikmah yang kita dapatkan ketika kita memberikan kemanfaatan terjadinya pinjam meminjam. Yang pertama adalah membiasakan sifat jujur. Ya, sifat jujur. Ya, peminjam itu juga harus punya sifat jujur apa adanya. Yang kedua, terbentuknya saling kasih sayang di antara peminjam dan yang memberikan pinjaman. Ya, terbentuknya saling kasih sayang. Yang ketiga, terbentuknya sikap tanggung jawab baik yang mu'ir maupun musta'ir, peminjam maupun pemberi pinjaman, adanya tanggung jawab. Yang keempat, tercipta yang kejujuran sudah. Dan yang kelima, mendapatkan ridho Allah SWT, adanya Allah meridhoi jika kedua-duanya melakukan pinjam meminjam, melakukan hukum arya ini atas dasar ridho, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik anak sekalian, sampai di situ dulu pertemuan kita. Insyaallah pekan depan kita akan bahas tentang wadiah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.